Thank you, boss. Belanja, belanja. Hey guys, assalamualaikum. Welcome back to my channel. So bersama aku lagi Nick Angoh dan juga Bora Star. Dah start dah. Aku apa minggu lepas? Kulibazul. Bersama Kulibazul dan juga kita ada seorang tetamu khas jemputan. Artis jemputan. Jap. JB Star brother. So siapakah dia? Ini siapakah beliau? Inspektor Fikri. Inspektor Fik. Nama macam polis kan? Polis bantuan. Lance Corporal. So kita straight to the point lah kan. Okay, siapa yang nak beli rumah, apa yang nak cari property, boleh contact beliau. Nanti nombor dia aku letak kat bawah. Rumah mana-mana dia boleh tolong Klang setting. Klang Valley. Baik. Apa lagi Klang Valley, Melaka, Negeri Sembilan. Mantap. Kita hari ni panjang cerita dia. Kecewa lah. Aku rasa betul lah apa yang aku cakap itu. Kita ni kena buatan orang. Kita kena buatan orang lah. Setiap kali keluar pada Kajang lah, nak pergi cari burger jauh-jauh sikit. Ada je kena scam. Kalau korang nak tahu, Om Burger ni dah dua kali dah kita orang pergi. Dua kali lah. Dua bulan lepas kita pergi sekali. Tutup. Hari ni pergi sekali. Tutup. Dekat Google search open. Ha, tengok Google open. Sampai-sampai kita orang kecewa sikit tadi kita orang pergi dekat Burger Sampah nama dia. Burger Sampah. Bukan tu burger tu sampah. Tak ada. Nama panggilan. Bukan kita marah, kita panggil Burger Sampah. Kita tak marah. Memang nama dia macam tu. Burger Sampah tu dekat Ampang. So kita fikir-fikir, aduh, takkan nak balik tangan kosong. Kita pun pergi kat mana tadi? Dagang Avenue. Kita orang pergi Dagang Avenue. First kita orang pergi kat Om Burger yang memang dekat tapak asala lah. UK Hike tu, tapak asala. Tutup Google. Waktu kita orang pun cari lah inisiatif lain-lain kan. Kita tengok Google. Tentu ada satu lagi Om Burger. Ada satu lagi Om Burger Dagang Avenue tu. Dekat Dagang Avenue. Pergi kat situ, tak ada juga. Sama juga. Lala, dekat Dagang Avenue ni kita orang ada nampak burger bakar Abang Ben. Pernah viral suatu ketika dulu. Yes. Dia legend lah. Kiranya kalau burger bakar, kalau korang sebut Abang Ben, kalau korang tak tahu, pelik. Korang masalah. Dia ada banyak tempat dekat Sungai Ramah, ada dekat Dagang Avenue. Aku suka tempat 5 hari juga. Tapi aku rasa yang Dagang Avenue tu Yang first tadi kita orang tanya brother tu. Dia kata brother tu first. Pun cakap juga Om Burger tu sebenarnya sebelah kedai dorang je, tapi sebab orang lagi prefer Abang Burn, so macam susah sikit nak compete lah. So mungkin aku rasa diorang tutup sekejap, tengah cari tempat yang baru kot. Mungkin kita tahu. Dah tahu nanti kalau diorang dah update, kita orang boleh try. Ini dah sampai 2 kali pergi, tutup. Tak ada rezeki lah. Tapi kita hari ni kita review burger atas sikit pada burger jalanan. Atas sikit lah. Okay, macam jalan 2 lane lah. Highway sikit lah. Apa yang aku order ni, Kau tak ada receipt lah tu, So orang beli smash topping plus burger. Itu burger aku, smash topping plus burger. Dia ada burger smash patties, ada topping banyak gila. Ada enoki mushroom, ada turkey slice, ada bacon aku rasa. Lepas tu harga dia RM20.90. Boleh dengar lah. Acara aku ada rib eye supremo cheesy burger. Oh nampak tau, dengar nama saja pun aku tak tahu apa yang kau sebut tu tadi. Rib eye supremo. Rib eye supremo. Betul-betul tau. Order menu yang tak ada R lah. Tak boleh lah. Takkan aku nak order apa? Semua R. Harga apa? Harga RM16.50. Lepas tu Inspector Fikri, Inspector Fik ni, dia order rib eye cheeseburger RM14.50. Dia ada datang dengan alakat dengan set. Tapi set tak ada tadi. So kita orang beli alakat je lah. Alakat. Saya bukan inspector yang sebenar. Dia jual rumah. Dia jual rumah. Dia nak buat inspection rumah boleh? Jangan cari saya. Dia bukan inspector, dia inspection saja. Dia inspection rumah. Kalau korang nak tahu, dia punya menu memang banyak. Banyak gila. Nanti ni letak menu ni. Rambang mata lah. Betul ni. Kita tak tahu nak order apa. Kita orang just cakap bang, apa yang burger yang selalu orang beli. So dia suggest ni dengan rib eye tu. So kau ambil yang smash, dia ambil rib eye. Kau tengok tebal dia burger jenis. Sebab tu kita orang cakap boleh dengar. Harga dia. Sekejap, buka dulu. Tunjuk aku orang. Bagus jugalah aku rasa buat burger bakar Bumper ni tau. Sebab apa, suatu ketika dulu Bumper ni suatu nama dia memang memang top lah nama dia. Daripada exist
So ni untuk aku, aku review sikit eh. Untuk burger topping ni dia ada kosak onion ring kot ni. Ni apa, ada peneram lah eh. Bukan peneram tak besar ni. Ada bun, ada turkey slice, ada cheese juga, dengan ada smash patties dengan sayur lah. Oh, dengan enoki mushroom. Sama. Aku ada onion ring, lepas tu dia punya roti, patty dia macam aku bukan smash, dia patty apa panggil tadi? Rib eye. Lepas tu ada ni apa macam sotong eh? Enoki mushroom. Enoki mushroom. Macam fit dia simple sikit pada ni. Cuma lebih kurang je lah macam ni kan. Rib eye cheese. Rib eye cheese tapi dia tak ada enoki. Tak ada enoki dengan ni kan. Dengan apa ni? Onion ring. Kita makan onion ring dulu. Onion ring dulu. Sebab dia yang paling atas tau. Bismillah. Sedap-sedap tapi dia punya minyak banyak kan. Minyak banyak kan. Tapi rasa manis-manis bawang. Dia memang tukang masak diploma. Berminyak aja. Inilah kalau tukang masak diploma. Kau tengok kuahnya. Kau minyak. Tapi sebab kita bukan nak review onion ring, kita nak review burger kan. Jadi kita tengok lah. Untuk onion ring tu boleh-boleh lah. Boleh-boleh. Dia berminyak sikit. Berminyak. Okay. So ini apa punya tadi? Rib eye Supremo. Bismillah. Bismillah. Baik. Makan dulu kan. Bismillahirrahmanirrahim. Lain. Bukannya burger jalanan yang biasa-biasa. Yes. Dia pakai pun daging yang premium eh. Aku rasa roti dia pun lembut tu. Aku ni kalau makan burger memang bersepah eh. Aman dah tahan eh. Roti lembut, dia toast dengan cukup lah. Lepas tu campur dengan rangup-rangup enoki tadi, campur dengan patty yang smash ni. Kalau siapa yang suka smash patty ni, aku rasa dia akan suka benda ni. Oh, dia rangup eh. Dia rangup kat luar, juicy sikit kat dalam, sikit lah juicy dia. Campur dengan turkey slice, combination yang menarik lah. Rib eye bagi aku memang sedap. Dia lembut gila. Korang boleh nampak lembut gila. Dia juicy kat dalam tau. Nampak lah dia. Aku rasa korang boleh nampak kot, dia macam basah sikit tau daging dia. Daging dia mana nampak macam berminyak lah. Tapi sebenarnya dia, aku rasa air yang daripada daging tu. Kau suka yang basah-basah? Aku suka yang basah-basah ya. Juicy. Kau punya okey tadi? Memang padu tu. Padu. Suggestion ni pun fit as roh. Better buat Abang Ben ni daripada kita balik tangan kosong. Betul? Memang betul lah Abang Ben ni. Dia legend. Dia tidak mengecewakan. Tidak mengecewakan. Dia tak lekang di usia lah. Enoki mushroom ni rangup mu. Cendawan. Enoki mushroom. Noki. Rapper. Pun sedap tu. Aku pun seingat aku dulu makan burger Abang Ben tak ada sesedap macam ni. Version dia dah lain. Aku rasa dia dah banyak version yang baru tau. Zaman kita makan Abang Ben dulu, ayam bakar tu je kan. Ayam goreng, tower dia buat tinggi macam tu kan. Dia buat style tower macam tu lah. Tapi sekarang kita lah macam rambat mata nak order dia. Terlalu banyak dia punya menu. Jadi walaupun dia, aku rasa elok ke lah kita upkan balik lah nama Abang Ben. Betul-betul. Kau support boleh lah dekat Sungai Ramal lah. Aku rasa ada lagi, still ada lagi. Nah, Sungai Ramal ada. Dekat tadi dagang avenue. Lepas tu aku rasa ada lagi few place. Macam aku walaupun dia banyak gila dia letak isi ni. Ada enoki, turkey, daging, sayur. Tapi dia masuk sekali lah dia punya rasa. Oh, kau ada turkey ham ke? Haa, ada turkey. Surah ni kena. Apa beza rib eye dengan daging biasa? Sebab aku rasa rib eye ni macam daging yang kelas atasan ni. Ya, rib eye ni mahal sikit. Sedap. Dia punya rasa lain sikit. Macam aku, tapi rib eye pun cincang juga kan. Macam aku lagi nampak ya smash patties eh. Dia dah gumpal-gumpal, dia tekan nanti. Tengok lah ni ada ambil video dia yang tekan tu. Dia penyek tu. Lepas tu kalau nak lagi juicy, ambil yang rib eye lah kot. Ah, kalau korang nak jenis juicy, lepas tu daging tebal, ambil yang rib eye. Macam aku smash patties kan, dia just garing kat luar. Tak siap. Tak boleh. Smash ni dia garing kan? Ha, garing kat luar. Juicy ke? Juicy di dalam, garing di luar. Kurang lah juice dia tu, tapi tak adalah kering. Oh, betul lah dia rib eye ni dia tebal sikit lah. Aku sampai tak nak beza lah sebab dua-dua sedap. Dia pun sedap. Rib eye ni bagi aku daging lembut lagi. Ni dia ada rasa macam crunchy sikit lah. Crunchy. Kalau siapa yang suka yang betul-betul juicy, ambil rib eye. Ambil rib eye. Kalau siapa yang suka yang daging style lepe-lepe, garing-garing, ambil ni. Tapi dua-dua sedap. Dan sebab dua-dua rasa macam dia ada kick yang tersendiri. Sorry lah makan bersepah sikit sebab
Biasa burger jalanan besar-besar ni kan? Aku yang burger jalanan apa bersepah mulut aku. Apatah lagi yang dapat yang lagi besar. Dah habis bos. Dah habis lah. Okey tu maknanya. Dulu waktu best seller dia kata ayam crispy. Yes. Dulu aku waktu aku makan tu ayam crispy dia mana ada. Yang ni smash ni dengan ribeye aku sebaru ni. Pasal macam tak deal tu. Mungkin dah sebab kita pun dah bertahun lah tak ni kan. Dulu ni zaman kita sekolah lagi. Lama lah. So kita orang sebenarnya back in times. Ya. Yeah. Ambil kenangan. Usul lah. Usul. Puas hati. Hari ni aku memang betul-betul puas hati. Sejujurnya. So nasi kandar tu. Tadi kita nak pergi dah. Hamidiah. Tapi lalu Hamidiah tadi kata ini orang burger tutup ni ada kita buat review nasi kandar lah kan. Kita dah pasrah tadi. Nak dapat balik Hamidiah. Untuk burger ni. Weh ni rating di luar jangkauan ni. Sebab aku ingat kan, seingat aku makan burger Abang Ben dulu biasa-biasa. Aku ingat rasa dia lebih berkurang macam tu. Tapi ni dapat rasa macam premium punya burger tau. Yes. Rupanya luar biasa bro. Luar biasa. Kau dapat, kau beli dengan harga yang orang kata tak tak murah sangat. Tapi Berbaloi. Untuk kualiti yang macam ni, amat berbaloi tu kau keluarkan duit. Untuk aku smash patty, smash patty topping, itu harga RM20. Aku ambil kira juga. So daripada 5 aku boleh bagi 4.7 lah. Daripada 5 4.7. Aku boleh berani bagi 4.8. Wah kau nak tarak kalah dengan aku. Aku berani bagi 4.8 lah. Untuk berani bakar kan? Abang Burn ni berani sangat tu. Korang yang dah lama tak makan Abang Burn ataupun tak pernah try Abang Burn, kau kena try. Kena try. Lepas tu dagang event food court tu tempat dating. Tadi pun ada. Kalau nak makan es tu pun padu juga. Sebab ada basker. Tak awet kau tak makan burger, kau boleh ada benda lain. Kau try burger ni. Kau rating apa wait? Rating Daripada 5 lah. Daripada 5 lah. Daripada 5 aku boleh bagi apa? Bagi per 100. 4.6 lah. 4.6 okey. 4.6, 4.7, 4.8. Tapi bagi aku rasa dia punya rating yang kita bagi ni, dia orang patut dapat rating. Yes, lah. Betul. Baloi. Memang di luar jangkauan lah, memang betul lah. Aku tak expect rasa dia macam ni tau. Aku ingatkan macam biasa-biasa. Bukan yang biasa-biasa. Tapi dia sedap. Tak dia rasa sedap macam ni. Betul? Tapi aku rasa dia punya kualiti dah boleh buat macam makanan burger di hotel ke. Yes, betul. Dia burger yang premium lah. Dulu yang dulu, sekarang yang baru. Yes. Betul. Rindu boleh, kembali jangan. Rindu boleh, kembali style, So, untuk burger kali ni aku rasa successful lah. Walaupun kita kecewa tak dapat makan burger sampah. Tapi terubat lah. Terubat rindu dengan kenangan lama kan. Betul lah, untuk next video kalau boleh jangan komen lah Abang Burn tu. Abang Burn pula. Jangan. Abang Burn bukan komen. Abang burger Abang Om tak payah. Kita orang dah dua kali kecewa. Kita tengoklah kalau andai kata dia buka lagi ataupun buka ke tempat baru ke. Okay, kita orang akan cuba pergilah. Kecewa tu. Kecewa. Dua kali pergi. Next kita pergi ke Indon pula. Kita pergi Indon lah. Kita try makanan Indonesia. Wong Solo. Boleh dia Wong Solo ni. Kita boleh tu ada satu ni doh dekat. Kedai apa? Nasi. Bakso. Sambal hijau. Yang ayam sambal hijau tu itu famous kat. Itu boleh pergi kat. So kalau korang ada suggestion, komen kat bawah. Kalau korang nak cari rumah untuk investment, untuk cari rumah pertama, ni Roger berada belakang ni. Nanti kita letak description. Beli property boleh. Beli property. Nanti aku letak nombor dia. Fix property. So jangan lupa like video ni, subscribe, komen yang sepatutnya kat bawah. Betul. Nanti bagi suggestion apa-apa kat bawah. Keep supporting Nick Angor. Jangan lupa untuk keep supporting me. Oh, keep supporting me. Wah. Untuk speaking. Jangan kita test dia. Okay. Apa tagline ni? Apa tagline aku? Kau jangan lah macam ni. Kau dah makan burger bambang dengan kita orang. Tak. Entah kau tak subscribe pun. Ini aku subscribe. Aku subscribe. Tapi aku tengok seminit first je. Wah. Lah orang macam ni lah. Tolong kat komen tu. Tolong best dia. Tolong best dia. Aku tengok sampai habis. Sebab Abang Burn punya sedapnya aku lupa. Okay lah. Tak apa lah. Sampai Alzheimer member makan Abang Burn. Nikmat apa? Yang kau dustakan. Alright. Nikmat apa? Nikmat apa yang kau dustakan. Yeah. So semoga kita bertemu lagi di next video. Bye. Assalamualaikum. Ciao lu. Papa Roger.